miris ketika saya membaca atau mendengar kalimat, "Halah, brand lokal kebanyakan gimmick, model gitu-gitu aja, jualan gimmick doang, begitu-begitu aja bentukannya, gimana mau support, yang disupport gitu-gitu doang, tai lah." Sebentar, kalau begitu gimmick itu apa sih? Kok kesannya jahat banget? Apakah salah sebuah brand membangun gimmick untuk meningkatkan penjualannya? Biar banyak orang yang tahu, biar banyak orang yang notice, biar banyak orang yang ngomongin, apa salah? Apa itu dosa besar? Rasanya sih enggak. Apa jangan-jangan arti gimmick udah salah kaprah? Salah makna, jadinya melahirkan persepsi yang salah di masyarakat. Jika benar demikian, gawat coy. Ya nggak salah kalau begini-begini aja. Jadi, gimmick apa tetap salah? Coba kasih tahu saya, di mana salahnya? Gini. Tentunya kita pernah ngapel ya ke rumah gebetan. Ketika kali pertama, tentu harus memberi kesan yang menarik, gitu kan ya. Segala cara kita lakukan, mulai dandan rapi, pakai baju terbagus, mungkin termahal yang kita punya. Parfum trot-trot semprot sana-sini. Nggak lupa beli martabak meski duit menipis. Mungkin habis beli martabak, nggak tahu besok mau makan apa. Duit udah habis. Coba sekarang saya tanya, tujuannya apa? Bukankah untuk menarik perhatian gebetan kalian atau orang tua gebetan kalian? Bukannya itu juga bagian dari gimmick? Terus, gimana? Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Arisman. Di video kali ini, saya tidak margising, juga tidak membuat konten ngadu sepatu seperti konten yang sebelumnya. Tapi di sini saya sedikit membahas tentang nih, yes, yaitu tentang gimmick. Ada beberapa teman-teman yang menganggap gimmick itu adalah sebuah hal yang jahat mungkin karena dinilai selalu punya kesan yang negatif. Padahal sebenarnya, kalau kita telisik dari arti yang sebenarnya, enggak coy. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gimmick itu memiliki dua arti, yaitu gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui lawan peran dan suatu hal seperti trik atau alat yang digunakan untuk mendapatkan perhatian. Coba, dari makna itu tadi, menurut teman-teman gimana? Apakah gimmick itu positif atau negatif? Ketika teman-teman nih, ada sebuah brand namanya adalah Kompas. Bagi sebagian teman-teman ada yang mengatakan brand ini adalah brand gimmick. Apakah itu salah? Dan apakah itu juga benar? Gini coy, gimmick negatif, positif itu bergantung dari siapa yang memandang. Dia melihat itu dari sudut pandang seperti apa. Contoh gimmick yang kedua yaitu yang dilakukan Never to Levis. Beberapa waktu yang lalu, Never to Levis berkolaborasi dengan 10 brand lokal yang mereka beri nama adalah Melangkah Bersama Bersebelas. Itu juga bagian dari gimmick. Contoh gimmick yang ketiga yang pernah dilakukan Ventela ketika mereka sudah sukses dengan artikel publik mereka. Itu kan penjualannya gila, itu banyak banget, banyak orang yang suka. Banyak orang yang mengatakan sepatu ini nyaman, sepatu ini enak banget buat daily Peter. Tapi kemudian tanpa disangka-sangka, Ventela merilis sebuah sepatu yang namanya adalah Retro 77. Di mana sepatu itu bisa saya katakan kurang lebih ya 90% mirip dengan Vans Old School. Apalagi itu kalau bukan gimmick. Ya, yes, tujuannya adalah untuk mendapatkan kejutan supaya orang-orang jadi menotice brand ini. Ya, entah menotisnya dalam hal yang negatif atau positif, sehingga tidak sedikit orang-orang yang membicarakan terkait dengan brand Ventela yang ujung-ujungnya semakin banyak orang yang tahu. Itu tujuan gimmick. Hampir semua brand melakukan gimmick. Salah satu contoh gimmick yang sering dilakukan oleh sebuah brand yaitu
kolaborasi. Karena dengan kolaborasi, brand itu memberikan kejutan. Dari kejutan itu otomatis akan menarik banyak perhatian. Oke, jadi kita tarik kembali coy. Gimmick itu salah atau benar? 100% saya mengatakan benar. Nggak masalah, nggak apa-apa. Selama tidak merugikan orang lain. Perkara gimmick itu negatif, perkara gimmick itu positif, nggak masalah coy. Bergantung pada sudut pandang kita masing-masing. Ingat ya, setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Setiap orang punya selera yang berbeda. Ketika gimmick yang dikeluarkan oleh suatu brand dan kemudian kalian merasa itu nggak cocok dengan kalian, tidak sesuai dengan kalian, atau mungkin kalian menganggap itu berlebihan, stop dibicarakan, stop ngomongin. Karena hanya akan menambahkan jengkel dan ujung-ujungnya dosa coy, ngomongin orang lain. Tapi kalau misalkan kalian setuju dengan gimmick yang diberikan dan kalian suka, ya silakan diapresiasi dengan cara membeli. Oke, sekarang pertanyaannya saya ganti. Gimmick itu wajib tidak untuk sebuah brand? Saya katakan sangat wajib. Karena salah satu tujuan dari gimmick adalah seperti yang saya katakan tadi di awal, berdasarkan KBBI, menarik perhatian. Gimana caranya kita mendapatkan perhatian kalau kita nggak memberikan kejutan? Kalau tidak kita memberikan suatu hal yang menarik banyak perhatian. Ya salah satu caranya dengan gimmick. Maka dari itu buat brand itu susah. Susah buatnya, susah cari gimmicknya, karena gimmick A, B, C, D, E udah pasti dipakai oleh brand lain. Maka dari itu kita mencari gimmick E, F, G, H, dan seterusnya. Pandai-pandailah mencari gimmick, yang penting gimmick itu tidak merugikan orang lain. Jadi buat teman-teman semuanya, selama gimmick itu tidak merugikan orang lain, tidak ada masalah, tidak perlu diperguncingkan, tidak perlu diperdebatkan, dan tidak perlu dihujat. Teman-teman tinggal nikmati, kalau nggak suka, ya udah stop dibicarakan, nggak usah beli. Kalau misalkan teman-teman suka, silakan diapresiasi dengan membeli. Baik, segini dulu di video kali ini. Buat teman-teman mungkin ada beda pendapat, kurang setuju dengan pernyataan-pernyataan yang sudah saya sampaikan di video ini, teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah aja coy. Kita saling sharing gitu ya, tentang gimmick itu negatif atau positif, dan brand wajib atau tidak membuat sebuah gimmick. Dan yang pasti coy, gimmick atau tidak, selalu dukung, bangga, dan pakai beloka karena lokal istimewa. Saya Norvarisman, thanks for watching, stay positive, and your day will be bright. See you next time.